hari ini agendanya adalah pengembalian barang milik Pak Peri yang ada di rumah Bu Pena ke adiknya Pak Ari. Nah, terkait tanggal 23 Februari yang kita mulai agenda sidang pertama itu, kan kita udah minta surat kuasa, tapi belum ada respon. Terus tanggal 22 Mei, kita akhirnya kirim surat ke tim kuasa hukumnya Pak Peri ke Mas Dina. Akhirnya direspon dengan baik, tanggal 17 Juni udah tanda tangan kuasa, dan tanggal 6 Juni hari ini kita akan menyerahkan barang milik Pak Peri. Barangnya apa aja, Bang? Barangnya ada banyak ini. Mana? Disebutin aja, Bang. Sebutin, Bang. Apa? Sebutin aja, Bang. Foto dulu. 5 di antaranya. 5 barang tuh. 5 di antaranya. Terus ada akta kelahiran, ada elektronik merah kacamata. Terus ada sweater, ada sepatu, koper, kostaki, jas ada dua, celana. Ada underwear juga. Underwear, celana dalam, itu baju semua ya, Bang? Koko, kemeja, celana panjang, terus habis itu topi sama parfum. Udah. Ini baju semua, Bang? Ya, total ada 101 barang. Termasuk jam yang diklaim mahal? Jam dinding. Enggak. Ini permintaan dari Mas Ferry sendiri apa inisiatif dari Mama Pena? Ini inisiatif dari Mama Pena. Karena kan emang seharusnya itu kan barang punya suami dan dikembalikan ke suami lagi. Karena kan masih ikatan suami. Jadi kita harus meminta surat kuasa itu. Bukan seperti yang dibilang sama oleh Bang Sunan, urusan lawyer-lawyer. Gak ada urus di sini urusan lawyer-lawyer. Ini takutnya nanti terjadi fitnah. Karena apa? Pak Ferry kan sekarang statusnya di Kediri, bukan di Jakarta. Kalau misalkan kita pada saat itu serakah, tiba-tiba Pak Ferry bilang, oh saya nggak ada suruh untuk mengasih itu barang, kesalahan lagi di Pak Irman. Kalau yang menyebutkan bahwa saya merancang hubungan pakaian untuk masalah barang-barang ini, ya. Sebagai perempuan, korban KDRT, tentunya ada beberapa bulan yang lalu, statement itu cukup membuat saya resah ya. Saya sampaikan kepada dasar diri saya bahwa kita mesti melakukan apa nih supaya kita tidak ada drama-drama atau ya kesulitan sebenarnya. Alhamdulillahnya Allah mudah sehingga dari awal kita yang berinisiatif untuk mengembalikan asalkan ada surat kuasa. Teman-teman masih ingat ya di tempat yang sama juga di sini saya meminta surat kuasa waktu bulan apa ya? Tanggal 23 Februari 2023. Hari Kamis. Dan baru ada surat kuasa kita bilang 15 Juni 2020. Jadi bukan kita yang ingin menahan barang, tapi memang semua segala serah terima barang harus ada surat kuasa. Jadi ya itu yang kita tunggu. Jadi kalau ditanya lega, ya pasti saya bersyukur kepada Allah. Satu-satu selesai. Vonis dari KDRT akhirnya secara sah dan diyakinkan yang bersangkutan terbukti menerima hukuman 1 tahun. Artinya saya lega di situ bahwa apa yang saya perjuangkan kasus KDRT ada titik terang. Insya Allah untuk cerainya mungkin tidak beberapa kali sidang ya. Dan akhirnya saya akan sah menjadi resmi menjadi mantan istri yang bersangkutan. Yang buat saya itu membuat saya pasti akan lebih tenang, fokus bekerja untuk saya pribadi, nggak ada lagi tuduhan-tuduhan karena saya ingin hidup tenang sama anak-anak, saya ingin tidak lagi sama seperti